Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yamidin amma ba'du. Ada sayyidanya rusak juga? Okay. Ada sayyidanya rusak juga? Rusak. Karena kalau diberi jadi nyarah ke sini. Kalau hanya rusak. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita kembali bisa hadir di masjid ini, hadir di majelis ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah sekaligus talabul ilmi lil ibadah, menuntut ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang tema al-istiqamatu fid din atau al-istiqamatu fil ibadah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa pertemuan saya telah menjelaskan tema ini. Kita sudah menjelaskan tentang makna istiqomah, kemudian beberapa jalan istiqomah. Di antaranya yang sudah kita sebutkan adalah yang pertama talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan sebagai jalan terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan tidak ada satu amal ibadah pun di zaman ini yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu. Kemudian yang kedua, jalan istiqomah adalah meneladani manusia terbaik, yaitu yang pertama para nabi, para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari, membaca dan mengkaji sejarah hidup mereka. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh terdapat dalam kisah-kisah mereka ibroh, pelajaran. Ibroh seperti saya sudah jelaskan berasal dari kata abara ya'buru, oburan, yang artinya menyeberang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala jelas katakan kepada kita bahwa sejarah itu adalah sarana kita untuk menyeberang, menyeberang dari masa sekarang ke masa yang telah lalu. Kalau kita ingin baik keadaan kita, kondisi kita saat ini, maka kita harus menyeberang. Kemana kita menyeberang? Ke masa lalu. Masa lalu itu adalah masa para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang mau mencontoh, mengambil contoh, mengambil teladan, mengambil panutan, falyastanna biman qad mat, maka ambillah contoh dan teladan dari orang yang telah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan keutamaan para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah mujalasatus salihin, bergaul dengan orang saleh. Ini merupakan salah satu jalan terbaik juga untuk kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan lagi jalan istiqomah yang lain, yaitu apa? Al-iktsar min dzikril maut. Al-iktsaru min dzikril maut. Banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Tema ini jarang diangkat orang, jarang dibicarakan. Kita seringkali senang berbicara tentang hal-hal yang lain. Padahal ini merupakan tema yang sangat penting. Begitu pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan para sahabat tentang hal ini. Al-iktsar min dzikril maut. Banyak mengingat kematian. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan al-iktsar min dzikril maut, banyak mengingat kematian. Sebelumnya ketika kita berbicara tentang takwa, lu pernah saya jelaskan di sini ya. Ketika kita mengkaji ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian kita jelaskan makna takwa. Banyak makna takwa yang dijelaskan oleh para ulama, para ahli tafsir ya. Di antaranya adalah penjelasan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna takwa. Takwa itu kata beliau, pertama al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga waridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Yang keempat seiring atau sehubungan dengan materi kita, yang keempat adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Di takwa empat, yang pertama takut kepada Allah, yang kedua mengamalkan Al-Quran, yang ketiga ridho dengan yang sedikit, sifat qona'ah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian yang keempat al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Tentu saja al-iktsar min dzikril maut, memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini tidak saja menyuruh kita untuk ingat mati. Tidak sekedar Rasulullah menyuruh kita tidak sekedar untuk ingat mati, bahwa kematian itu perlu diingat, tidak, tapi perlu banyak mengingat. Oleh karena itu kata beliau, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ternyata kemudian mengingat kematian ini menjadi sarana atau jalan yang sangat efektif, yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai sarana untuk bisa tetap istiqomah dalam agama. Ya. Karena kematian merupakan rahasia, rahasia yang hanya dimiliki atau diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam akhir surat Luqman Allah berfirman, Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadari nafsum madha taksibu ghada wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan Allah turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Wa ma tadari nafsum madza taksibu ghada, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok hari. Wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun mengetahui di mana di bumi mana dia akan meninggal, termasuk kapan dia akan meninggal. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang empat perkara yang telah dituliskan di rahim seorang wanita saat jaban bayi yang ada di dalamnya berumur 120 hari atau 4 bulan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah umur. Saat kita berumur 120 hari atau 4 bulan dalam perut ibu kita, Allah tetapkan, Allah tulis empat perkara. Yang pertama umur. Yang kedua rizki. Yang ketiga amal perbuatan. Yang keempat nasib baik atau nasib tidak baik. Rahasia ini semua. Nah, karena ini rahasia, maka kita mesti selalu harus waspada. Nah, disinilah pentingnya kita perlu banyak-banyak ingat kematian. Bapak dan Ibu, mari kita tadabburi beberapa ayat yang berkenaan dengan bab ini. Al-Iksar min zikril maut, memperbanyak ingat akan kematian. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa atau yang bernyawa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ada beberapa hal penting yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 185. Yang pertama tentang kematian, bahwa kematian merupakan suatu kepastian. Suatu kepastian, suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sehingga kemudian para ulama mengibaratkan kematian itu adalah laksana pintu. Al-mautu babun. Kematian itu adalah laksana pintu yang senantiasa
atau pasti kita lewati. Siapa di antara kita yang tidak pernah lewat pintu? Masuk rumah lewat pintu, keluar rumah juga lewat pintu. Sesuatu yang pasti, al-mautu babun, kematian adalah laksana pintu. Nah, persoalannya adalah kalau kematian itu laksana pintu, persoalannya lah kapan kita akan memasuki pintu tersebut. Ini yang menjadi rahasia kita semua. Para ulama mengatakan begini, orang bisa mengingkari kehidupan akhirat. Fakta juga menyebutkan banyak orang yang mengingkari adanya surga, adanya neraka, adanya hisab pembalasan, adanya siksa kubur, adanya kebangkitan dan lain-lain yang berkenaan dengan alam barzakh dan alam akhirat. Tapi tak seorang pun bisa mengingkari apa yang disebut dengan kematian. Orang-orang kafir tidak percaya dengan kehidupan alam barzakh, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, tidak meyakini adanya pembalasan, tidak meyakini adanya perhitungan, tidak meyakini adanya surga, adanya neraka. Apa kata para kaum materialis, para penganut faham materialisme? Kehidupan ini tidak lainlah kehidupan dunia. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masalah waktu. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kehidupan itu ya kehidupan yang sekarang. Kami sekarang hidup dan kami mati, dan kematian itu adalah masalah waktu saja. Hanya sebatas itu. Ini membuktikan bahwa semua orang meyakini adanya kematian. Kematian suatu fakta yang tak terbantahkan oleh siapapun, tak terkecuali agama apapun, kepercayaan apapun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kematian adalah suatu kepastian. Nah, lalu pada ayat berikutnya Allah katakan apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan ujroh. Nah, ujroh itu balasan atau upah atau pahala. Dan balasan itu Bapak Ibu tidak harus menunggu sampai kita meninggal dunia, atau tidak harus kita rasakan setelah kita masuk ke alam kubur, ke alam akhirat. Di dunia pun Allah Subhanahu wa taala berikan balasan. Akan tetapi balasan yang Allah taala berikan secara sempurna adalah yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, kalian akan lihat.
lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin. Tidak akan tergelincir kedua kaki seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Para ulama mengatakan yang dimaksud tidak tergelincir kedua kaki adalah nasibnya belum ditentukan, apakah ke surga atau ke neraka, sebelum dia ditanya empat perkara. Ini kan perhitungan atau hisab, pertanyaan dan sekaligus juga balasan. An umrihi fi ma'afnah, yang pertama usia, dihabiskan untuk apa umurnya? 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun dihabiskan untuk apa? Wa an syababihi fi ma ablah, masa muda digunakan untuk apa? Masa muda adalah bagian tak terpisahkan daripada kehidupan seorang manusia, tapi secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk apa? Karena masa muda masa yang khas, spesifik, di mana manusia dalam keadaan lagi kuat-kuatnya, lagi gesit-gesitnya, lagi apa namanya, semangat-semangatnya masa muda, ada pertanggungjawaban khusus. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Dan yang terakhir, wa an malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan balasan akan disempurnakan Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Ini keberuntungan yang sesungguhnya, keberhasilan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Di ukuran keberuntungan adalah keberuntungan ukhrawi. Ukuran kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan ukhrawi, bukan kesuksesan duniawi. Kenapa? Di akhir ayat Allah jelaskan supaya kita tidak tertipu. Karena kita seringkali tertipu. Kita yang sudah dipengaruhi atau terpengaruh, karena begitu kuatnya pengaruh paham materialisme, paham kebendaan, kita seringkali mengukur kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, kemajuan, kebaikan dengan nilai-nilai materi, dengan nilai-nilai duniawi. Hanya orang yang mengerti, yang memahami bahwa dunia bukan standar kesuksesan, dan itu tidak banyak jumlahnya. Yang banyak adalah orang menilai kesuksesan itu kesuksesan duniawi, kesuksesan materi. Mari kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ini. Umpamanya dalam surat Al-An'am ayat 15 ayat 16 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'azim." Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar,
yaitu hari kiamat. In asaitu rabbi, jika aku mendurhakai Tuhanku. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat. Kapan? In asaitu rabbi, jika aku berbuat maksiat kepada Allah. Lalu Allah katakan, may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah, barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, barang siapa yang Allah jauhkan azab daripadanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, faqad rahimahu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat kepadanya pada hari itu adalah orang yang dijauhkan dari azab. Lalu Allah katakan di akhir ayat, wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah kesuksesan yang nyata. Surat Al-An'am ayat 15 ayat 16 ini menjelaskan kepada kita tentang yang disebut Allah dengan al-fawzul mubin, keberhasilan, keberuntungan yang nyata. Siapa mereka yang mendapatkan al-fawzul mubin ini? Mereka adalah orang yang mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim, aku takut berbuat maksiat karena aku takut kepada azab yaumin azim, hari yang besar, yaitu hari kiamat. Dan mereka lah yang mendapatkan rahmat lalu Allah katakan wa dzalikal fawzul mubin, itu adalah keberuntungan yang nyata. Kemudian pada ayat yang lain, surat Al-Jathiyah ayat 30, Allah katakan, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih wa dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, orang yang beriman dan orang yang melaksanakan atau mengerjakan amal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya. Ini sama dengan ayat tadi ya, yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari azab pada hari yang besar, pada hari kiamat, adalah orang yang diberikan rahmat. Dan yang dan perolehan rahmat itu adalah al-fawzul mubin, keberuntungan yang nyata. Wa dzalika huwal fawzul mubin, itu adalah keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan yang nyata. Allah jelaskan dalam banyak ayat tentang keberuntungan ini. Allah kadang sebut al-fawz, ya. Fawz itu dari kata faza yafuzu fawzan, artinya keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata al-falah. Ya, seruan yang selalu dikumandangkan setiap azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini adalah seruan untuk menuju kemenangan, seruan untuk menuju kesuksesan, seruan untuk menuju keberhasilan, kebahagiaan, kemuliaan. Kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang al-falah. Umpamanya dalam surat Asy-Syams ayat 9 ayat 10 Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh telah mendapatkan keberuntungan, meraih kesuksesan. Siapa? Man zakkaha, orang yang mensucikannya. Mensucikan apa Bapak Ibu? Mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya.
unsur yang amat penting yang ada dalam diri kita. Pentingnya atau kepentingannya atau urgensinya melebihi daripada pentingnya fisik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, dan anak-anak. Harta tidak bermanfaat, anak-anak. Allah jelaskan, katakan banun, banun itu jamak ya, artinya banyak. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, keluarga. Kenapa? Likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Seseorang lari dari akhihi, dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibunya, juga lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari pasangannya, pasangan hidup. Suami lari dari istri, istri lari dari suami. Begitu juga anak-anak. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak. Lalu Allah katakan illa, kecuali. Man atallaha biqalbin salim. Yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Allah kadang sebutkan kata qalb yang biasa kita terjemahkan dengan hati ya. Atau Allah terkadang sebut dengan nafs yang kita terjemahkan dengan jiwa atau ruh. Ada jiwa, ada ruh, ada hati, ada akal. Beberapa nama yang merujuk kepada substansi yang sama. Orang yang beruntung, yang sukses, yang berhasil adalah orang yang zakkaha, yang dapat membersihkannya. Dan yang merugi adalah mandassaha, yang mengotorinya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saya ingat saya dulu saya pernah kasih di sini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku nafs, kata-kata nafs ya. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku takwa, sifat ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah hati itu karena engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menjadi wali. Nah, wali ini apa, Pak? Yang ramai lagi kita bicarakan masalah wali. Jamaknya aulia. Wali itu banyak maknanya. Di sini maknanya yang mengendalikan, yang mengatur. Anta waliyuha wa maulaha. Karena engkaulah yang mengendalikannya dan yang mengaturnya. Kemudian pada ayat lain yang hampir sama ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka,
yang membersihkan hatinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai atau mencintai orang yang tawabin, yang senantiasa bertobat. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, dan menyukai atau mencintai orang yang senantiasa mutatahhirin, yang membersihkan atau mensucikan. Bapak dan Ibu, di dalam Islam kita tidak mengenal ada orang manusia yang bersih atau manusia yang suci dalam makna atau dalam arti orang yang bersih, yang suci, yang tidak punya kesalahan, layaknya nabi dan rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip seperti ini tidak ada di dalam ajaran Islam. Manusia suci, ya, manusia bersih dalam makna tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Dalam ajaran Islam tidak ada. Yang ada adalah yang terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa, manusia suci dalam makna tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Semua apa yang dilakukanlah benar adalah hanya para utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut dengan sifat ismah. Orangnya namanya maksum, terjaga dari dosa. Adapun selain nabi dan rasul, bukan orang yang suci, tetapi orang yang mensucikan dirinya, mutatahhirin. Siapa mereka? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Sebelumnya dalam ayat pertama Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Dia orang yang beriman ini senantiasa mendapatkan keberuntungan. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya, dia senantiasa mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ajaban li amril mukmin. Sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Luar biasa. Ajab, luar biasa, menakjubkan. Nah, menakjubkan itu dari bahasa Arab tuh, Pak. Kata takjub, ya. Itu dari ta'ajub. Cuman kita enggak bisa bilang karena Indonesia tidak mengenal konsonan ain, maka pakai kaf. Takjub. Jadi kalau dakwah itu kan dakwah. Nah, cuma nanti kalau dai yang repot ini. Dai itu menjadi daki jadinya. Dakwah, dakwah, kita tulis dakwah gitu kan. Nah kalau orang yang berdakwah itu kan bahasa Arabnya dai, karena kita tidak punya konsonan ain, maka kita bilang daki menjadi. Ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Ini istimewanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sehingga para ahli katakan setiap mukmin itulah pemenang. Every Muslim is a winner. Setiap Muslim itu pemenang. Dia tidak pernah menjadi pecundang.
Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. In asabahu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur. Wa in asabahu dharra'u sabar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar. Syukur dan sabar. Dalam hadis lain Nabi katakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga. Nah ini Pak, Bapak Ibu, inilah enaknya jadi orang Islam. Nikmatnya jadi orang Islam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah mendapatkan jaminan setiap umatku pasti akan masuk surga. Orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Mu'minun, qad aflaha, beruntung, sukses, bahagia. Setiap umatku pasti akan masuk surga, pasti. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kita ini semua pasti akan masuk surga Bapak Ibu. Ya, semuanya, pengecualian hanya bagi mereka yang tidak mau. Nah sekarang mas, jadi masalahnya masalah kemauan aja lagi. Kita mau apa enggak? Kita mau atau tidak? Jaminan sudah ada, setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali bagi orang yang tidak mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika mendengar kabar gembira ini terkejut. Ya, terkejut mereka. Lalu bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah? Apakah memang ada orang yang tidak mau masuk surga?" Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah ada ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Ternyata ada. Man ata'ani dakhalal jannata, orang yang taat kepadaku dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang yang tidak mau taat kepadaku itulah sesungguhnya orang yang tidak mau masuk surga. Jadi tinggal kemauan aja lagi. Kita mau atau tidak, jalan sudah ada, jaminan ada. Tinggal kita. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nanti Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menjauhi hal-hal yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang senantiasa menjaga kehormatannya, dan seterusnya. Ini penjelasan tentang sifat orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Bapak dan yang ibu dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan tentang ayat-ayat kematian. Jadi tadi Allah jelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kesempurnaan balasan atau balasan akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mari kita tadabburi. Allah jelaskan ada empat. Yang pertama tentang kepastian, pastinya mati. Mati merupakan kepastian. Yang kedua tentang kesempurnaan balasan. Yang ketiga penjelasan tentang masalah keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Yang keempat tentang tipu daya dunia. Apa hubungannya? Ada empat.
Allah jelaskan empat hal yang sangat prinsip. Hubungannya adalah kita lihat tentang masalah keberuntungan. Ternyata keberuntungan itu atau kebahagiaan itu atau kesuksesan itu adalah kesuksesan yang abadi, yang Allah sebut dengan tiga hal dalam ayat. Yang pertama, al-fawzul mubin. Al-fawzul mubin, keberuntungan yang nyata. Yang kedua, al-fawzul azim, keberuntungan yang agung. Yang ketiga, al-fawzul kabir, keberuntungan yang besar. Ini bahasa kita. Jadi ada tiga sifat. Yang pertama, al-mubin, biasa diterjemahkan dengan nyata. Ya. Yang kedua, al-azim, yang artinya agung, besar sekali. Yang keempat, al-kabir, besar. Bapak semua, ini untuk menegaskan bagian terakhir daripada ayat. Apa itu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan itu melainkan sesuatu yang menipu. Apa maknanya? Maknanya, setinggi apapun, sebesar apapun kesuksesan yang kita raih di dunia ini, itu bukanlah yang nyata. Karena yang nyata adalah kesuksesan akhirat, al-mubin. Setinggi apapun, sebesar apapun kesuksesan yang kita raih di sini, itu kecil. Kenapa? Karena yang al-azim, al-kabir, yang agung, yang besar adalah di sana. Jadi yang tidak nyata, yang tidak nyata, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, Allah jelaskan dengan apa? Al-ghurur, yang menipu, kesenangan yang menipu. Nanti di lain ayat Allah katakan la'ibun, permainan. Jadi yang kita lihat sekarang itu tipuan, fata morgana yang tidak ada hakikatnya, hakikat yang sesungguhnya. Ya, kita tidak memungkiri wujudnya, tapi itu adalah fata morgana. Sehingga Imam Ali karramallahu wajah mengatakan, kita sekarang Bapak Ibu yang hidup di dunia tidak lebih daripada sekedar mimpi. Kita yang sekarang berada di puncak kesuksesan, oh itu ternyata sedang mimpi. Kita yang sedang berada di puncak karir, oh ternyata sedang mimpi. Kita yang sedang berada di puncak kekuasaan, oh ternyata sedang mimpi. Semuanya mimpi. Kita baru bangun nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Nah, karena itu pernah saya sampaikan di sini, apa yang beliau tanyakan Bapak Ibu kepada para kepada orang-orang kepada para penghuni kubur. Ya ahlul kubur, wahai penghuni kubur. Inna amwalakum qad qusimat, harta-harta kalian sudah dibagi. Wa buyutakum qad sukinat, rumah kalian sudah ditempati oleh penghuni yang baru. Wa azwajukum qad tazawwajna bighairikum, dan istri-istri kalian sudah menikah lagi. Ini karena yang diajak oleh Imam Ali ini sahabat-sahabat beliau yang laki-laki. Jadi lafadznya itu laki-laki. Jadi kan istri. Nah,
kalau perempuan ya suami. Tapi kata azwaj itu bapak artinya sesungguhnya pasangan, pasangan hidup. Nah, oleh karena itu orang-orang liberal mengatakan di dalam Al-Quran kita tidak pernah temukan ayat ini para pengusung LGBT, ya. Kita tidak pernah menemukan ayat yang memerintahkan kita untuk menikah dengan orang yang berlainan kelaminnya, ya, dengan lawan jenis. Yang ada kita menikah dengan pasangan. Kata azwaj, ya terserah pasangannya itu mau apa, ya, yang penting pasangan. Gak ada perintah hai laki-laki kawinlah kamu dengan perempuan, atau yang perempuan kamu mesti kawin dengan laki-laki, itu gak ada pasangan, perintah kawin untuk dengan pasangan. Ini landasannya pak, landasannya ini. Para pengusung LGBT mengatakan kita tidak menemukan ayat di dalam Al-Quran yang secara letterlek, ya, secara harfiah menyuruh kita untuk menikah dengan lawan jenis, yang ada dengan pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia ciptakan kamu dari satu jiwa. Kemudian jiwa ini dalam surat awal surat An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Nah, ini dia. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan nafsun wahidah, satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan kemudian Dia ciptakan pasangannya. Pasangan. Jadi kalau kita menganut prinsip bahwa menikah itu harus dengan satu agama dan beda jenis kelamin, kalau mereka dibalik, menikah dengan satu jenis kelamin dan beda agama, ya orang liberal. Kalau kita kan menikah dengan satu agama, agama sama, kelamin harus berbeda. Kalau mereka enggak, kelaminnya sama, agama boleh beda. Bapak dan Ibu, ini perkataan Imam Ali. Sesungguhnya harta kalian sudah dibagi-bagi, rumah kalian sudah ditempati lagi, nah, penghuninya baru, karena yang menghuni sudah pergi. Suami istri sudah menikah lagi. Hadza khabaru ma indana, ini informasi dari kami. Fama khabaru ma indakum, lalu apa dong kabar informasi dari kalian? Imam Ali menoleh kepada para sahabat beliau yang menemani beliau saat ziarah kubur. Seandainya mereka bisa bangun atau bangkit dari kubur dan menjawab pertanyaan kita, niscaya mereka akan mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak dan Ibu, nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur. Kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.